Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini kita akan memulai petualangan manis kita menuju sebuah tempat yang penuh warna dan kelezatan, yaitu Taman Buah Takamas yang menakjubkan. Saya sangat antusias untuk mengeksplorasi berbagai wahana yang ada di dalamnya dan menikmati keindahan alamnya bersama-sama. Jadi, yuk kita mulai. Pertama-tama kita masuk lewat pos loket pembelian tiket. Dengan harga tiket masuk Rp10.000 untuk Sabtu dan Minggu. Sedangkan untuk hari Senin sampai Jumat tiket masuk Rp5.000. Untuk lokasi Taman Buah Takamas ini berada di Jalan Kedung Cino RT 08 RW 13, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Untuk akses jalan masuknya memang agak sedikit sempit, jadi harap berhati-hati. Di Taman Buah Takamas ini banyak juga wahana yang disediakan, seperti mini zoo dan kuda, kolam renang, tempat pemancingan, kebun binatang, serta kafe dan resto. Disediakan juga beberapa gazebo untuk beristirahat bersama keluarga. Di sini juga ada permainan biang lala yang berputar-putar. Pada saat melakukan kunjungan wisata, untuk satu hal yang tidak boleh dilewatkan adalah berfoto. Apalagi, untuk tempat wisata yang mempunyai banyak spot foto harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Bagi para pengunjung Taman Buah Takamas Jepara dapat melakukan foto di tengah-tengah tumbuhan buah. Sehingga, untuk hasil foto yang diberikan sangat unik dan estetik. Banyak dari para pengunjung yang memanfaatkan spot foto tersebut untuk berfoto dan mengisi sosial media. Di sini juga banyak taman bermain untuk anak-anak seperti ayunan, naik patung kuda serta loncat-loncatan. Untuk wahana bermain anak-anak, yaitu lompat-lompatan, akan dikenakan biaya lagi, yaitu Rp10.000. Memang kekurangannya di sini adalah setiap wahana yang disediakan perlu merogoh kocek lagi untuk menikmatinya. Bagi pengunjung yang tidak mau capek untuk mengelilingi Taman Buah Takamas, bisa juga menggunakan jasa naik kuda. Setelah menikmati keindahan alam dan berbagai wahana di Taman Buah Takamas, sekarang saatnya kita menuju salah satu tempat favorit di sini, yaitu kolam renang. Tempat ini menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung, terutama keluarga yang membawa anak-anak. Tiket masuk ke kolam renang ini sangat terjangkau, hanya Rp10.000 per orang. Begitu masuk, kita langsung disambut dengan pemandangan kolam yang luas dan bersih. Airnya begitu jernih dan segar, membuat siapa saja tak sabar untuk langsung menceburkan diri. Kolam renang ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang membuat pengalaman berenang semakin menyenangkan. Ada perosotan yang sangat digemari anak-anak. Mereka bisa bermain air dan meluncur dengan riang, menikmati setiap detik yang penuh kegembiraan. Di sekeliling kolam renang, terdapat banyak tempat duduk dan payung yang bisa digunakan untuk beristirahat. Para orang tua bisa duduk santai sambil mengawasi anak-anak mereka bermain di air. Ada juga beberapa gazebo yang nyaman untuk beristirahat bersama keluarga, menikmati bekal makanan, atau sekadar bersantai. Salah satu yang membuat kolam renang di Taman Buah Takamas semakin istimewa adalah adanya kolam renang khusus untuk anak-anak di bawah usia 3 tahun. Kolam ini dirancang khusus dengan kedalaman yang aman dan lingkungan yang ramah anak. Di sini, anak-anak bisa bermain air dengan bebas dan orang tua bisa tenang mengawasi mereka. Taman Buah Takamas sangat memperhatikan keselamatan pengunjung, terutama anak-anak. Di area kolam renang, terdapat penjaga yang selalu siap siaga, memastikan keselamatan si kecil. Jadi, Anda bisa berenang dengan tenang dan aman.
Berenang di kolam renang, Taman Buah Takamas tidak hanya menyenangkan, tapi juga memberikan manfaat kesehatan. Air yang jernih dan segar akan membuat tubuh kita merasa lebih rileks dan bugar. Setelah lelah bermain air, Anda tidak perlu khawatir jika merasa lapar atau haus. Di area kolam renang ini juga tersedia kantin yang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman. Anda bisa memesan makanan sambil duduk santai di tempat duduk yang sudah disediakan atau gazebo sambil menikmati suasana yang sejuk dan menyenangkan. Selain kolam renang, Taman Buah Takamas juga menyediakan tempat pemancingan gratis. Bagi Anda yang hobi memancing, ini adalah kesempatan sempurna untuk bersantai dan menikmati waktu di alam terbuka. Tidak hanya itu, di sini juga tersedia penyewaan kapal untuk menelusuri sungai. Anda bisa menyewa kapal dan menikmati pemandangan indah di sepanjang sungai, menjadikan pengalaman di Taman Buah Takamas semakin lengkap dan berkesan. Selanjutnya adalah fasilitas kebun binatang. Bagi para pengunjung juga bisa memberi makan binatang yang ada di dalam kandang, seperti memberi makan rusa. Untuk membeli rumput makanan, Anda cukup merogoh kocek sebesar 5.000 saja. Binatang yang ada di kebun binatang bukan hanya rusa saja, tapi ada monyet, burung, serta beberapa hewan lainnya. Salah satu hal yang membuat Taman Buah Takamas semakin istimewa adalah keberadaan papan-papan tulisan yang berisi kata-kata unik dan romantis. Papan-papan ini tersebar di berbagai sudut taman, menambah daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Setelah seharian penuh menjelajahi keindahan dan berbagai wahana di Taman Buah Takamas, saatnya kita mengakhiri petualangan manis ini. Mulai dari menikmati pemandangan tanaman buah yang asri, hingga mencoba berbagai wahana seru seperti mini zoo, kolam renang, dan area permainan anak-anak. Semua memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Jangan lupa subscribe untuk video seru lainnya, dan sampai jumpa di petualangan berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.